Lo tau gak anak kemarin yang itu yang diikat, anak SMA yang diikat? Gak pake sal hitam kayak Firi Mariadi. Iya. Kenapa? Gua telusurin, ternyata dia itu si dia itu masih ada saudara, masih kaki singkong. Masa iya? Iya, masih. Wah. Keluarga itu. Kelihatan sih. Bukan dari fisiknya ya, tapi cara ngomongnya. Kak, gua ngerasa beberapa konsonan dan vokal hilang mendadak. Kemarin gue cek di database, iya. Kok sidik jarinya mirip-mirip. Dan gue yakin dia itu pasti bukan anak sekolah situ kan. Alumnus dia. Kayaknya. Alumni. Kayaknya. Alumni. Masa 6 kuadrat gak tahu. Iya berapa Pak Dika? 36 kan? Betul. Ini baru. Thank you loh, gue gak tahu loh. Kita juga gak tahu. Gue ngetes aja, kan kita gitu. Nah, Jerome Pauline sama gue mah. Belajarnya kan sama gua, Jerome Pauline. Ah iya. Deh. Lah, gua sama Jerome Pauline, maaf-maaf nih. 11.200. Jauh ya? Jauh. Tapi emang anak-anak SMA itu kudu ditatar. Enggak, maksud gua sekarang balapan liar buat apa? Ya biasa lah mereka adu nyali. Adu nyali maksud gua kalau balapan tertib oke. Ini balapan liar ya, satu kemana ya, satu kemana. Eh balapan, iya. Iya, itu kan terlalu liar. Gua pernah nangkep bantuin Surya. Balapan liar tuh maksudnya ini jalanan umum, dipakai buat kepentingan pribadi untuk balapan. Itu namanya balapan liar, tidak resmi. Oh. Ibu, gimana? Udah enak? Ini saya bawa buat kalian. Oh, Bu Siska baik kan? Aduh, makasih udah dibawain pelek, Bu. Jangan ininya dong. Bulet. Bukan ini apa, Bu? Ini kue-kuenya enak. Aduh. Sekali. Tapi kenapa itu dilepas? Siapa? Geng motornya? Geng motor. Loh. Iya. Kemarin sudah kasih pembinaan sama kita. Iya. Udah bikin surat pernyataan pembinaan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Emang masih nongkrong-nongkrong di warung situ? Masih ada suara-suara itu. Masih sama keberisikan katanya Bu Siska. Soalnya ibunya ikut campur. Ibu Siska bentar, Pak Dika bentar. Yuk sini. Lu gak malu apa? Kenapa? Pakai celana dalam di kepala. Iya. Iya. Kalau celana dalam modelnya begitu, gatel, Pak. Gatel, Pak. Maksudnya mungkin dia pengen yang berenda-renda. Kalau ngomong begitu lagi, ya. Kalau ngomong begitu lagi berdua aja, kan gak enak sama Bu Siska. Bukan masalah Kata begitu. Bener. Masukin apa udah keluar tuh? Ya rambutnya. Gak biasanya gak segondrong ini, weh. Cukur, makanya cukur. Gak boleh, ini kan lagi Julhijjah. Iya, kan selesai ya, Julhijjah baru boleh cukur. Ya. Itu geng motor berulah lagi. Ya, ibu sini, Bu. Itu ibu sangat sini. Mengganggu. Nah, ke depan, Bu. Iya, bagaimana itu mengganggu suaranya itu. Bu. Sehingga saya tidak bisa istirahat. Iya dong, kenal kalian. Kenal Ibu Leli. Yang ibu punya Leli. Warung. Iya. Leli Sagita itu tetangga ibu. Iya. Anaknya salah satu yang trek-trekan. Iya. Bikin bising. Nah, dia datang terus, Bu. Datangnya jadi bagaimana ya? Campur. Jadi bagaimana? Saya mesti minta tolong siapa? Ya. Kalian harus belain Bu Siska juga dong. Gimana pun kan dia udah laporan berkali-kali. Kalian udah disogok makan, makanan yang diterima. Masalahnya Bu Leli itu pembelaannya. Karena anak-anak yang nongkrong itu teman anaknya. Udah gitu jajan di warungnya. Warung siapa? Bu Leli. Bu Leli. Kalian tahu gak setiap ibu marah, ibu nyamperin anak-anak gini. Kalian jangan berisik ya, mudah bukan? Kalau kayak gitu capek tahu ya, pasti ya, ya ibu. Caranya damai. Masa kita panggil lagi, masa kita gerbek lagi. Ya harus dong kalian, jangan cuma ngikutin yang di sana aja, ikutin ibu ini. Makanannya diterima, tapi kalian orang laporan gak dibelain. Tapi maaf nih Bu, sebelumnya Bu. Kenapa tuh? Lu ngapain? Bu kesini. Ibu katanya Bu Leli juga keganggu sama masakan ibu. Hah? Keganggu baunya. Baunya. Ya. Oh, sama kayak sama kayak rumah makan saya keganggu sama asap satenya dia. Jangan pernah bikin rumah makan. Ya ternyata laundry kurang menjanjikan, gue bikin rumah makan. Saingan dong berarti sama gue.